Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua bertemu kembali dalam ibadah pagi Sabtu pagi sebagaimana biasanya pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan berikan kesehatan, kesempatan bagi kita semua hingga kita boleh ada sampai saat ini. Baiklah anak diri kami semua dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita karena kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk pekerjaan baik Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, yang begitu baik kepada kami. Kami sudah merasakan kasih setia-Mu melalui kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, kesempatan hari yang baru, khususnya pada hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan baik Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mensyukuri anugerah-Mu melalui ibadah kami pagi ini. Tuhan berkati setiap kami yang mengikutinya, dimanapun kami berada. Orang tua kami, kami serahkan kepada-Mu Tuhan, untuk Tuhan juga memberkati pekerjaannya, usahanya, kesehatannya. Terlebih-lebih Tuhan memberkati masa depan anak diri kami keseluruhannya. Biarlah lewat ibadah ini Tuhan, iman kami semakin disegarkan, kerohanian kami semakin bertumbuh. Kami serahkan rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo semua anak diri kami, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan lewat pujian kita pada saat ini. Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Mari kita selalu bersyukur kepada Dia karena cintanya begitu besar kepada kita. Kita tepuk tangan dengan penuh sukacita. Mari kita memuliakan Dia. Bagi kita.
semua, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita masih angkat pujian satu lagi. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian, seperti rusa rindu sungai. Selanjutnya kami berikan untuk penyampaian firman Tuhan oleh hamba-Nya. Waktu dan tempat kami sediakan. Baik, selamat pagi anak-anak yang kami kasihi. Kita sudah berada kembali di akhir pekan kita. Seperti yang biasa kita laksanakan, kita akan kembali menghadap Tuhan lewat ibadah kita. Oleh sebab itu, sesudah kita menaikkan puji-pujian ke hadapan Tuhan, waktunya kita untuk tenang sebentar,
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama anak-anak kami sekalian yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau masih mengizinkan kami, memberikan waktu kepada kami untuk kami menunjukkan cinta kasih kami kepada Tuhan dengan membawa hidup dan hati kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya berkenan menerima puji-pujian kami, dan Tuhan kiranya disenangkan lewat nyanyian kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mohon juga supaya Roh-Mu bekerja dalam hati kami, supaya pemberitaan firman Tuhan boleh menjamah hati dan hidup kami, dan kami boleh semakin dibaharui. Terima kasih, jamahlah setiap kami, jamahlah khususnya anak-anak kami yang akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami mau mengucap syukur, membuka hati dan telinga kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak kami sekalian, renungan firman Tuhan pada hari Sabtu ini kami akan ambil dari kitab Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang pertama nanti sampai ayat yang keenam. Kitab Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, kami bacakan demikian. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini akan selalu ada pilihan. Tidak ada situasi yang benar-benar namanya zona aman atau zona bebas. Tidak ada satu tempat yang namanya benar-benar status quo. Setiap orang pasti diperhadapkan pada pilihan. Ketika seseorang tidak memilih, maka sebenarnya dia memilih untuk melakukan hal yang tidak baik. Seseorang yang tidak mengambil sebuah pilihan, dia sebenarnya sudah mengambil pilihan untuk tidak melakukan hal yang baik atau hal yang benar atau hal yang bermanfaat. Sehingga mau tidak mau, semua hal yang terjadi dalam kaitan kehidupan kita pribadi akan selalu ada pilihan, choice yang akan kita ambil. Nah, ketika mengambil sebuah pilihan itulah kita diperhadapkan kepada sebuah sikap. Sikap yang akan mendorong, yang akan memotivasi, yang akan menuntun kita kepada pilihan yang akan kita ambil. Di dunia ini, kita disebutkan dalam Alkitab adalah tempat bukan selama-selamanya berdiam. Atau dunia ini bukanlah tempat di mana kita akan berdiam selama-lamanya. Itulah sebabnya pilihan-pilihan yang mendasari cara berpikir kita harus juga memperhatikan tentang bagaimana kita seharusnya bersikap di tengah-tengah dunia ini. Ada orang yang hatinya condong hanya terfokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini, sehingga dia memilih untuk melakukan semua hal yang dapat dia lakukan
untuk mencapai suksesi-suksesi di tengah-tengah dunia ini, atau untuk mendapatkan capaian-capaian di dunia ini. Dia menghalalkan segala cara karena dia berpikir bahwa nilai hidupnya hanya diukur dari apa yang dia dapat di tengah-tengah dunia ini. Pemikiran yang berpikir bahwa nilai hidup itu ditentukan dari capaian, target, atau hasil yang dia peroleh dari dunia ini, pada akhirnya akan membuat seseorang menyesal, karena ketika tiba hari kematian datang, tidak ada satu hal pun yang dia dapat dari dunia ini akan dia bawa pada hari kematiannya, kecuali hanya pakaian yang akan melekat di tubuhnya. Nah, oleh sebab itulah, sebagai manusia, sebenarnya kita ini diberikan predikat sebagai manusia yang bukan hanya bersifat jasmaniah, tetapi juga bersifat rohaniah. Sehingga hal-hal yang harus kita pilih dalam hidup ini, itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang bersifat jasmaniah, tetapi juga hal-hal yang bersifat rohaniah. Dan yang menariknya adalah, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita, mereka yang rela mengabaikan hal-hal jasmaniah demi hal-hal rohaniah, mereka yang justru akan mendapatkan capaian-capaian lebih dari apa yang dia bayangkan tentang hal-hal jasmaniah. Firman Tuhan yang menguatkan pendapat ini adalah Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, oleh sebab itulah, anak-anak kami sekalian, memperhatikan dari apa yang menjadi dasar berpikir hari ini, kita Maleakhi pasal yang ke-4 menunjukkan kepada kita tentang dua golongan orang. Golongan yang pertama dalam kitab Maleakhi pasal yang ke-4 yang pertama disebutkan ada golongan orang yang gegabah dan golongan orang yang berbuat fasik. Orang yang gegabah adalah orang yang sombong, orang yang menganggap sepele hal-hal yang bersifat kerohanian. Mereka berpikir bahwa nilai hidupnya adalah tentang apa yang dapat dia tampilkan dari sudut pandang jasmaniah. Kata gegabah di sini menunjuk kepada kata kesombongan. Dalam suratnya, saudara-saudara, anak-anak kami, ya, penulis kitab atau penulis surat Yohanes mengatakan bahwa salah satu hal yang harus dihindari adalah kesombongan hidup. Ada orang yang berpikir bahwa nilainya ditentukan dari berapa banyak hal yang dapat dia tampilkan seperti dalam hal yang dapat kelihatan. Tampilan-tampilan itu contohnya barang mewah, harta kekayaan, penampilan yang dipuji oleh orang lain, melakukan berbagai cara supaya dia semenarik mungkin, supaya dapat dihormati atau dianggap oleh orang lain. Ternyata kita Maleakhi mengatakan orang-orang yang menjadikan kehidupannya didasari oleh kehidupan yang gegabah dan kehidupan orang yang berbuat fasik akan diakhiri dengan kebinasaan. Mereka katanya akan mengalami hidup seperti jerami yang terbakar, bahkan lebih jauh dikatakan akar dan cabangnya pun tidak akan dibiarkan tinggal. Semua akan habis, semua akan dibinasakan dan tidak ada sama sekali yang tersisa. Sebaliknya, Maleakhi atau Tuhan berbicara melalui Maleakhi mengatakan berbeda halnya bagi mereka yang takut akan nama Tuhan, kata Nabi Maleakhi. Mereka yang takut akan nama Tuhan, ada dua hal yang akan mereka alami. Yang pertama katanya, bagimu akan terbit surya kebenaran, dan kemudian yang kedua katanya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak. Kita akan jelaskan lebih jauh nanti tentang dua frasa ini. Orang yang tahu bahwa nilai hidupnya ditentukan dari bagaimana dia harusnya hidup dalam takut akan Tuhan, ternyata dia justru memiliki sebuah kehidupan yang akan kontras berbanding terbalik dengan orang-orang yang angkuh, yang gegabah, yang berbuat fasik. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menghormati nama Tuhan,
Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang tahu bahwa dalam rasa takutnya akan Tuhan, dia harus menghadirkan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Orang yang takut akan nama Tuhan adalah orang yang tahu bahwa ekspresi kehidupannya merupakan aktualisasi dari kehidupan firman yang dia pahami. Dua hal yang saya sebutkan tadi adalah ketika seorang hidup dalam takut akan Tuhan, maka katanya bagimu akan terbit surya kebenaran. Dalam kitab Hosea dikatakan, marilah kita mencari kebenaran, maka kebenaran Tuhan itu akan terbit seperti rembang fajar. Orang yang mencari Tuhan, ada sebuah jaminan yang pasti bahwa Tuhan sendiri akan hadir bagi dia. Surya kebenaran menunjukkan tentang nilai kebenaran yang akan terekspresi, yang akan bekerja dalam kehidupannya. Anak-anak kami sekalian, kata surya kebenaran menunjukkan tentang kehadiran Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Orang yang menyukai persekutuan dengan Tuhan, kitab Mazmur pasal yang pertama mengatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia akan berbuah dalam setiap musim, kemudian dijelaskan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tetapi yang harus kita lihat adalah tentang bagaimana orang menaruh nilai dalam kehidupannya. Orang yang menaruh nilai kehidupannya dibangun dari capaian-capaian fisik, capaian-capaian jasmania, akan berakhir seperti jerami yang dibakar. Tetapi orang yang berpikir tentang tujuan hidupnya adalah hidup dalam takut akan Tuhan, justru bagi dia akan diberikan lebih dari apa yang dapat dia bayangkan untuk dia peroleh. Paulus mengatakan bagi dia yang sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ayat ini atau nas ini atau renungan hari ini memberitahukan kepada kita yang pertama sekali, betapa pentingnya kita untuk memilih hidup dalam Tuhan. Betapa pentingnya bagi kita untuk mengambil sebuah pilihan, mengambil sebuah keputusan bahwa hidup ini adalah hidup yang harus didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan akan menghadirkan kuasa Allah yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, yang akan mendatangkan keberhasilan-keberhasilan, bahkan yang menghadirkan berkat-berkat bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Hal yang kedua adalah katanya, kamu akan keluar dan berjingkak-jingkak seperti anak lembu lepas kandang, kamu akan menginjak-injak orang fasik. Frasa ini jangan dimaknai bahwa kita akan melakukan kekerasan fisik kepada orang fasik, bukan. Tetapi ayat ini berbicara tentang kemenangan. Di dunia ini kita hidup dalam sebuah filosofi hidup seakan-akan bahwa orang baik itu akan selalu tertindas. Di dunia ini kita hidup dalam sebuah pandangan hidup seakan-akan berbuat baik adalah hal yang bodoh yang tidak harus dilakukan. Melakukan hal yang benar seakan-akan sebuah tindakan yang sama sekali tidak bermakna. Tetapi ayat ini memberitahukan kepada kita, tetapi kamu yang takut akan namaku, kata Tuhan, maka kamu akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu. Berbicara tentang betapa bersuka citanya, betapa berbahagianya anak lembu yang lepas dari kandang. Demikianlah sukacita akan berlimpah-limpah bagi mereka yang takut akan Tuhan, dan mereka akan mengalami hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan ditunjukkan bahwa ternyata orang yang takut akan Tuhan hidupnya melebihi batas capaian mereka yang hidup fasik. Oleh sebab itu, nas ini juga memberitahukan kepada kita, jangan pernah cemburu melihat orang yang melakukan hidup ugal-ugalan. Ayat ini memberitahukan kepada kita, jangan pernah mencemburui orang yang hidupnya tidak punya aturan. Jangan mencemburui orang yang hidupnya seakan-akan menikmati kebebasan tanpa aturan firman Tuhan. Itulah sebabnya kepada orang percaya atau kepada kita, maka firman Tuhan memberitahukan sebuah aturan yang jelas, sebuah hukum yang pasti. Pada yang keempat dikatakan, ingatlah kepada Taurat yang kuperintahkan kepadaku, yang kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb. Karena bagi Tuhan
Standar kehidupan yang takut akan Dia adalah tentang bagaimana kita harus bersikap atau menyikapi hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Kitab Maleakhi adalah sebuah kitab yang memberitahukan kegagalan bangsa Israel. Kitab Maleakhi adalah kitab yang dituliskan tentang bagaimana orang Israel gagal memenuhi ekspektasi harapan Tuhan. Sebagai bangsa yang baru keluar dari pembuangan dari tanah Babilonia, mereka gagal berpikir secara benar. Mereka berpikir bahwa harusnya mereka harus lebih dahulu mencari capaian-capaian jasmania, ekonomi yang baik, kehidupan yang mendapatkan segala hal. Tetapi kemudian Maleakhi mengatakan, bagi kamu yang takut akan namaku, kata Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dalam perspektif perjanjian baru, surya kebenaran menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Setiap orang yang takut akan Tuhan, maka mereka akan mengalami hidup yang berjumpa dengan Kristus, dan Kristus sendirilah yang akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak kami sekalian, di tengah-tengah usia, dalam proses pencarian jati diri, ada begitu banyak hal yang melintas yang akan mempengaruhi cara berpikir kalian, yang akan mempengaruhi keputusan-keputusan kalian. Akan ada banyak iklan-iklan, akan ada banyak tawaran-tawaran yang seakan-akan memberitahukan kepada kalian, inilah nilai kalian, inilah tujuan kalian, inilah seharusnya capaian yang kalian ambil. Tapi perhatikan ini, tidak ada yang kekal kecuali hanya Tuhan saja yang kekal. Tidak ada yang bertahan, benar-benar bertahan, kecuali hanya Tuhan saja yang akan bertahan. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya kekal, kecuali hanya Tuhan saja yang kekal. Dalam proses pencarian jati diri, kami mendorong kepada anak-anak kami sekalian, ingatlah, semua yang kalian punya hari ini berkaitan dengan hal-hal jasmania, semua akan sangat terbatas dan akan sangat singkat waktunya. Tetapi bahwa kepada kita ditentukan bukan hanya soal kehidupan hari ini di dunia ini, tetapi juga soal tentang kehidupan di mana ada sebuah kehidupan kekal selama-lamanya. Sebuah kehidupan yang jaminannya hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itulah, nas hari ini mengajak kepada kita, mengajak kepada anak-anak kami sekalian, orang tidak boleh tidak memilih. Dengan tidak memilih, dia memilih hal yang buruk baginya. Di tengah-tengah kehidupan dunia ini, kami mendorong, pilihlah Tuhan. Pilihlah untuk hidup takut akan Tuhan. Pilihlah untuk senantiasa mengaplikasikan firman Tuhan. Maka janjinya akan dilakukan. Dia katakan begini, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang, dan kamu akan menginjak-injak orang fasik. Mereka yang memilih untuk mencari Tuhan, mereka yang memilih untuk mengikut Tuhan, mereka yang memilih untuk takut akan Tuhan, mereka akan dilimpahi oleh sukacita, mereka akan diberkati, dan mereka akan hidup dalam kemenangan. Pilihlah Tuhan supaya kita menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami. Anak-anak kami yang sedang menonton acara ini di tengah-tengah di rumah mereka. Biarlah dalam pemberitaan firman Tuhan ini, dan ketika mereka menangkap makna firman yang disampaikan, Roh-Mu menjamah hati mereka, mengajari mereka untuk mengambil sebuah pilihan, untuk mereka takut akan Tuhan, memilih Tuhan, untuk mereka juga menerima firman-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kami yakini janji-Mu akan tergenapi, bahwa bagi kami yang takut akan Tuhan, akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap kami, dan kami akan berlimpah-limpah sukacita seperti anak lembu lepas kandang. Bahkan ya Tuhan, kami akan melihat bahwa Allah sendiri akan membalikkan keadaan. Kami tidak menjadi orang pecundang, tetapi kami adalah pemenang di atas orang-orang yang tidak mengikut akan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu. Tangan-Mu Engkau ulurkan, memberkati kami sekalian, memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, sebelum menutup ibadah, kita masih angkat pujian lagi lagu terakhir. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Mari kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh dan kita resapi setiap syair demi syair supaya dapat memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Berdoa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak didik kami, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, kita arahkan kepada Tuhan saja. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian, mulai daripada pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih.
Silakan duduk. Kita saat teduh sejenak. Amin. Ya, puji Tuhan, baktian kita telah selesai. Kiranya firman yang ditaburkan boleh menguatkan dan memotivasi hidup kita. Sampai ketemu Sabtu depan, tetap semangat dalam pembelajaran daring satu minggu ini ke depan. Tuhan berkati. Shalom.